Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini kita akan melihat kebahagiaan pasangan yang baru saja dikaruniai putra bernama Muhammad Kanaka Ratinggang. Siapa lagi kalau bukan Tia Aristia. Nah, usianya baru 2 bulan saja ya. Tapi sepertinya perkembangannya luar biasa, bisa dilihat dari berbagai momen yang di-capture di social medianya. Salah satunya yang sudah digembar-gemborkan memang adalah tasyakuran akikahan yang diselenggarakan kemarin. Waduh, sebenarnya gini ya Tia Aristia, terima kasih banyak loh sudah mengundang kita berdua. Tapi coba kamu, kenapa alasan kamu kenapa gak datang? Aku udah bilang sama Tia, aku ketiduran soalnya aku kan juga, habis siaran pagi juga. Aku juga udah bilang sama Tia, karena aku telepon Nadia Mulia gak diangkat-angkat, jadi aku gak jadi deh. Bohong. Tapi intinya kita semua turut mengucapkan turut bersyukur juga ya atas acara yang terselenggarakan dengan lancar. Kita bisa melihat, kita pantau. Zaman sekarang kita pantau dari Instagram. Di sosial media kelihatan dari Instagram Muhammad Kanaka Ratinggang, followersnya juga udah banyak. Di Instagram followersnya 45.000 ya, kalau dari followersnya. Follow di termasuk dia salah satunya. Aku sering lihat soalnya dari followersnya Tia Aristia juga kelihatan banyak yang nge-like, banyak yang ngedoain, termasuk acaranya ini juga dihadiri oleh anak-anak yatim piatu. Waduh, selebriti juga hadir. Pasti ya, bukan kamu tapi. Kamu juga gak datang ya. Tapi ini kayaknya hadiahnya banyak banget ya buat. Oh pasti, kan yang undang kan juga banyak. Kan yang berbahagia karena memang proses dia bisa memiliki anak juga cukup lama. Kan ya pasti dari teman-teman, dari keluarga, ya kan. Online shop? Dari online shop bisa juga. Seperti apa lengkapnya? Ini dia liputannya. Rona bahagia begitu terpancar di wajah pasangan Tia Aristia dan Irfan Ratinggang saat menggelar syukuran akikahan putra mereka Muhammad Kanaka Ratinggang di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Mengajak anak-anak yatim piatu, Tia dan suami serta keluarga besar mereka lebur bersama memanjatkan doa dan lantunan solawat yang mewarnai suasana saat Kanaka yang berusia 2 bulan dipotong rambut pertamanya. Akikah juga, udah sempat ada prosesi potong rambut juga, anteng banget. Hari ini juga ya walaupun cuacanya juga alhamdulillah cerah banget. Cerah berlebihan nih. Iya, tapi juga dianya anteng juga, itu tidur aja tuh. Wah. Di balik sukacita gelaran acara akikah, rupanya 3 hari sebelumnya baik Tia juga Irfan sempat dihantui perasaan khawatir saat Kanaka demam dan flu. Untungnya sebagai ayah Irfan tergolong siaga. Dengan sabar dan telaten Irfan rajin memberi obat tradisional dengan metode penguapan. Terbukti 2 hari dilakukan penguapan, Kanaka kini sehat seperti sedia kala. Cuacanya kan hujan terus. Nah, katanya sih normal, jadi dia agak flu, grok gitu. Cuman ayahnya langsung, wow, lihat internet, browsing segala macam. Akhirnya pakai apa? Diuap aja, secara alami aja sih. Pakai baskom sama pakai apa kayu putih gitu. Terus habis itu langsung dikanakannya di itu. Alhamdulillah. Sekarang panas nih dia, panasan malah. Alhamdulillah, itu juga di rumah AC-nya dikecilin lah, jadi AC-nya nggak terlalu dingin. Gitu. Bagi pasangan ini bukan hal mudah mendapatkan Kanaka. Sebagaimana diketahui, Tia dan Irfan harus menjalani program bayi tabung dengan proses yang rumit untuk buah hati mereka. Karena itu juga, Tia merasa bersyukur. Di usianya saat ini, Kanaka mulai belajar mengangkat kepala dan bergumam dengan suara yang menggemaskan keduanya. Ayahnya nggak tahu. Dia tuh udah mulai kalau bangun, kalau nyusu, selesai nyusu biasa tidur, ini selesai nyusu ngajakin main. Abjad udah bisa abjad ya? Abis udah. Terus habis itu juga udah mulai bisa kayak miring-miring udah, tengkurap udah bisa, udah mulai tengkurap udah bisa balikin kepalanya. Angkat-angkat kepala udah mulai dikit ya gini-gini. Angkat-angkat kepala udah mulai dikit, cuman belum terlalu banyak mungkin karena berat kali pipinya kan. Iya, terus udah mulai ada bersuara dikit lah, udah mulai kayak engkeng, engkeng, gitu-gitu.
Tak bisa dipungkiri saat-saat ini menjadi waktu yang paling membahagiakan bagi mereka. Kehadiran Kanaka yang lucu pun seperti membawa warna indah tersendiri buat rumah tangga pasangan ini. Sebagai bagian dari rasa bersyukur, Tia dan Irfan pun mengaku kompak dan saling pengertian dalam membesarkan Tanaka. Kita harus kompak sih, karena kan ini anak berdua ya, nggak ada tuh pokoknya ngurus anak urusan ibunya, nggak kayak gitu, sama-sama ya. Bareng-bareng lah, sama-sama. Kalau bunda capek, gendong anaknya, pegel, pengkor, ayahnya. Iya. Ya. Ayahnya juga, aduh pegel, ya udah bundanya. Saling ngisi aja. Kanaka kini sehat seperti sedia kala. Cuacanya kan hujan terus. Nah, katanya sih normal. Jadi dia agak flu, grok gitu. Cuman ayahnya langsung lihat internet, browsing segala macam. Akhirnya pakai apa? Diuap aja, secara alami aja sih. Pakai baskom sama pakai apa, kayu putih gitu. Terus habis itu langsung dikanakannya di itu. Alhamdulillah. Sekarang panas nih dia. Panasan malah. Alhamdulillah. Itu juga di rumah AC-nya dikecilin lah. Jadi AC-nya enggak terlalu dingin gitu. Bagi pasangan ini bukan hal mudah mendapatkan Kanaka. Sebagaimana diketahui, Tia dan Irfan harus menjalani program bayi tabung dengan proses yang rumit untuk buah hati mereka. Karena itu juga, Tia merasa bersyukur. Di usianya saat ini, Kanaka mulai belajar mengangkat kepala dan bergumam dengan suara yang menggemaskan keduanya. Ayahnya nggak tahu. Dia tuh udah mulai kalau bangun, kalau nyusu, selesai nyusu biasa tidur, ini selesai nyusu ngajakin main. Abjad udah bisa abjad ya? Abis udah. Yeah. Terus habis itu juga udah mulai bisa kayak miring-miring udah, tengkurap udah bisa, udah mulai tengkurap udah bisa balikin kepalanya. Angkat-angkat kepala udah mulai dikit ya gini-gini. Angkat-angkat kepala udah mulai dikit, cuman belum terlalu banyak mungkin karena berat kali pipinya kan. Iya, terus udah mulai ada bersuara dikit lah, udah mulai kayak engkeng, engkeng, gitu-gitu. Tak bisa dipungkiri saat-saat ini menjadi waktu yang paling membahagiakan bagi mereka. Kehadiran Kanaka yang lucu pun seperti membawa warna indah tersendiri buat rumah tangga pasangan ini. Sebagai bagian dari rasa bersyukur, Tia dan Irfan pun mengaku kompak dan saling pengertian dalam membesarkan Tanaka. Kita harus kompak sih, karena kan ini anak berdua ya, nggak ada tuh pokoknya ngurus anak urusan ibunya, nggak kayak gitu, sama-sama ya. Bareng-bareng lah, sama-sama. Kalau bundanya capek, gendong anaknya, pegel, pengkor, ayahnya. Iya. Ya. Ayahnya juga, aduh pegel, ya udah bundanya. Saling ngisi aja. Oh, so happy. Tadi juga Kanaka terlihat sangat nyenyak ya menikmati acaranya. Tidur ya. Tidur pula. Aku seneng loh melihat pasangan ini kompak banget. Keluarga kecil bahagia. Ya iyalah, seragaman. Makanya kamu bilang kompak. Iya, seragaman. Sampai Kanakanya juga seragamnya sama. Ngejahit di mana tuh, bagus banget ya. Nanti coba tanya sama Tia ya. Pasti untuk Tia Aristia dan juga sang suami. Semoga Kanaka Ratinggang ini menjadi putra kebanggaan. Amin. Atau mungkin jadi atlet taekwondo seperti mamanya. Amin, pasti kita doakan yang terbaik ya. Nah, mungkin berita selanjutnya ini akan membuat Tia dan juga saya bisa flashback ya ke momen saat sedang hamil. Ini aku ngefans banget loh sama berita berikutnya, pemirsa. Aku ngefans banget sama mereka. Mereka ini tergabung dalam GGP. Gegep, apa tuh GGP? Geng Gigi Putih, giginya putih. Semua aku suka banget, cantik-cantik banget loh ini. Pokoknya kalau foto di sampingnya mereka, sebaiknya kita kita mingkem saja. Emang kenapa? Gak kalah putih jadinya. Oh, kalah putih sama mereka. Kesannya gak terawat gigi kita. Oke, berikutnya kali ini kita akan melihat informasi dari Nindi yang kabarnya mendapatkan surprise ini atau kejutan dari teman-temannya. Kejutan berupa baby shower. Baby shower ini yang kesekian sepertinya, karena lagi-lagi dari akun Instagram kita sempat lihat berbagai tema baby shower. Dan kira-kira untuk yang kali ini temanya seperti apa ya? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.